Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu dari rukun iman yang 6 mengajarkan kepada kita untuk beriman dengan adanya hari akhirat. Hari yang dimulai dengan kehancuran alam ini, yang dalam istilah kerennya disebut the last day of the world, di mana air laut tumpah ke darat, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, bumi gempa, lalu semua yang bernama hidup mati. Terjadilah kebangkitan setelah mati itu dalam kehidupan yang disebut kehidupan akhirat. Pada kehidupan akhirat itu, Allah jelaskan dalam surah Abasa ayat 34, Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari di mana setiap orang akan lari dari saudaranya, dari ibunya dan bapaknya, dari istrinya dan anak-anaknya. Setiap orang pada hari itu disibukkan oleh persoalannya sendiri-sendiri. Sehingga sangat boleh jadi hari itu orang tua tidak lagi sempat memikirkan anaknya. Seorang suami tidak lagi sempat memikirkan istrinya. Seorang teman pun tidak akan sempat memikirkan teman. Tiap orang sibuk dengan persoalannya sendiri-sendiri untuk mempertanggungjawabkan kegiatan hidupnya ketika di dunia ini. Dalam keadaan semacam itu, di mana orang disibukkan dengan persoalannya masing-masing, ada 7 golongan manusia yang mereka tenang-tenang saja. Orang lain bingung, mereka kalem. Orang lain kepanasan, mereka mendapat keteduhan. Siapa mereka? Inilah yang akan kita jadikan pembicaraan pada pertemuan kita kali ini. Bersumber dari sebuah hadis di mana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhum Allah yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia, kata beliau, yang di akhirat nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Padahal hari itu tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan Allah. Sehingga lantaran Allah langsung yang melindungi mereka, maka mereka tidak merasakan lagi kepanasan akhirat. Mereka tidak lagi merasakan kebingungan. Mereka tidak lagi disibukkan oleh persoalan, lantaran mereka langsung dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa gerangan yang 7 orang ini? Marilah kita lihat satu persatu dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Manusia pertama yang langsung mendapat perlindungan dari Allah, kata Nabi, imamun adil. Pemimpin yang adil. Siapa sih pemimpin itu? Dan apa artinya adil? Saudara hadirin, secara umum yang dinamakan adil ialah at-tawassut bainal amraini,
orang yang pandai mengambil sikap jalan tengah dari dua persoalan yang dihadapinya. Biasanya tidak berat ke kiri, juga tidak berat ke kanan. Itu yang disebut adil. Orang yang tidak hanya sekedar bisa menuntut kewajiban dari seseorang, tapi juga bisa memberikan hak kepada orang itu juga disebut adil. Lalu pemimpin itu siapa? Setiap kita adalah pemimpin. Yang besar kecilnya kepemimpinan kita bergantung kepada apa yang kita pimpin. Dan sudah barang tentu bahwa setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungan jawab dari apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang adil, dia menaungi orang-orang yang dipimpinnya dalam kehidupan di dunia ini. Pantas kalau di akhirat nanti Allah langsung menaungi mereka. Oleh karena itu, pemimpin merupakan suatu amanah. Jabatan di samping dia merupakan amanah juga merupakan nikmat. Dan nikmat itu akan bergantung kepada pandai atau tidak kita mensyukurinya. Beberapa contoh dalam sejarah bisa kita lihat. Seorang bernama Umar bin Abdul Aziz, pada saat beliau secara aklamasi dipilih menjadi pemimpin, menjadi presiden, ucapan yang pertama keluar dari mulutnya, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Coba bayangkan ini. Dipilih jadi pemimpin, diangkat jadi presiden, bukan alhamdulillah, malah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Dia anggap jabatan itu adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah berarti khianat, dan khianat ini adalah dosa besar. Pantaslah kalau Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, nikmat bisa saja berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmatku. Tapi kalau kamu tidak pandai bersyukur, kamu ingkar, kamu lupakan nikmat Allah, awas, azabku amat pedih, kata Allah. Jadi berdasarkan logika dari ayat ini bisa kita katakan, orang kaya, ada orang kaya enggak di sini? Banyak. Ada orang kaya enggak? Banyak. Yang kaya tolong dengerin. Orang kaya itu bisa masuk surga karena hartanya. Pun orang kaya banyak yang masuk neraka juga gara-gara hartanya. Tergantung syukur apa tidak syukur. Orang alim, ada yang alim di sini? Ada. Tolong dengerin orang alim, yang ustadz, yang kiai. Orang alim bisa saja masuk surga karena ilmunya, dan orang alim pun bisa masuk neraka karena ilmunya. Pejabat, ada pejabat? Ya. Pejabat itu bisa masuk surga karena jabatannya. Pun pejabat itu bisa masuk neraka karena jabatannya, bergantung syukur apa tidak. Kalau ada orang kaya, hartanya didapat dari jalan yang halal, berusaha menurut yang disyariatkan oleh Allah, lalu hartanya itu tidak cuma untuk ditumpuk 7 turunan, namun juga berfungsi sosial. Dia bantu pembangunan masjid, dia makmurkan majelis taklim, dia santuni yatim piatu. Orang kaya macam itu dengan hartanya, insya Allah bisa sampai ke surga. Tapi kalau ada orang kaya, hartanya didapat dari segala macam cara, asal harta tercapai segala cara halal, perlu jilat atas, perlu injak bawah, perlu sikut kiri kanan, setelah dapat harta lalu pelitnya 17 setan. Tidak mau zakat, infak, apatah lagi sedekah. Orang kaya macam itu dengan hartanya bisa masuk neraka. Na'udzubillah min. Ada orang alim,
Dengan ilmunya dia bimbing umat. Dia katakan yang halal itu halal, yang haram itu haram. Dia katakan yang hak itu adalah hak, yang batil adalah batil. Dia tidak peduli apapun resikonya. Orang alim semacam itu dengan ilmunya bisa sampai ke surga. Tapi kalau ada orang alim, dengan ilmunya dia malah membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh. Yang halal dibilang haram, yang haram dibikin remeng-remeng. Menjadi penjilat kesana kemari. Orang alim semacam itu bisa masuk neraka karena ilmunya. Begitu juga pejabat, pemimpin. Kalau dengan jabatannya sebagai pemimpin dia berlaku adil, menaungi rakyatnya. Orang besar salah dihukum, orang kecil salah juga dihukum. Tidak hanya pandai menuntut kewajiban, tapi juga pandai memberikan hak. Pemimpin yang adil semacam ini mensyukuri nikmatnya jabatannya, dia bisa sampai ke surga karena jabatannya. Tapi kalau dengan jabatannya dia berlaku sewenang-wenang, yang besar salah didiamkan, yang kecil salah segera ditegakkan hukum, hanya pandai menuntut kewajiban dari rakyatnya tapi tidak pandai memberikan hak, maka pemimpin semacam ini lantaran tidak pandai mensyukuri nikmat, bisa saja nikmat itu berubah menjadi azab. Oleh karena itu, saudara-saudara, pemimpin menaungi rakyat. Pantas kalau di akhirat nanti Allah langsung menaungi beliau. Siapa pemimpin? Tiap kita. Bapak pemimpin di rumah tangganya, ibu pemimpin bagi anak-anaknya, Pak Lurah memimpin di kelurahannya, Pak Camat memimpin di kecamatannya, pemuda pemimpin bagi dirinya sendiri, akan dimintakan pertanggungan jawab. Kalian para remaja yang hadir di sini, memimpin dirimu sendiri. Kau akan ditanya, tanganmu kau lebih banyak gunakan buat apa? Kakimu lebih banyak kau bawa jalan kemana? Lidahmu lebih banyak membicarakan apa? Dan hari pertanggungan jawab nanti, kalian jangan berharap akan ada saksi dari luar. Saksinya anggota badan kita sendiri. Dalam surah Yasin Allah jelaskan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada kan di surah Yasin? Ayat berapa? Pokoknya Yasin dah. Daripada repot-repot, pokoknya Yasin. Gitu aja biar urusan lancar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami kunci mulut mereka. Jadi tidak pandai lagi mulut ini bicara. Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka yang akan bicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki mereka akan memberikan kesaksian. Bima kanu yaksibun, terhadap apa saja yang telah pernah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Hari pertanggungan jawab. Oleh karena itu, kalau kita memimpin diri sendiri, berlakulah adil kepada diri sendiri. Nah, lalu masalahnya, memang kita mesti adil kepada siapa saja sih? Ada tiga hal pokok yang kita harus berlaku adil. Pertama, adil kepada Allah. Yang kedua, adil kepada sesama makhluk. Dan yang ketiga, adil kepada diri sendiri. Adil kepada Allah artinya apa? Mendahulukan hak Allah daripada kepentingan pribadi. Kalau sudah datang waktu sholat asar misalnya, walaupun sedang enaknya latihan voli, berhentilah dulu sebentar. Sholat kita adil kepada Allah. Adil kenapa? Dalam contohnya dengan sholat misalnya. Sholat itu kan sehari semalam 5 waktu yang wajib. Betul aku betul? 5 waktu. Nah sholat itu, kalau sholat bagus, taruhlah 7 menit.
kalau sholatnya itu kilat 4 menit, ada lagi yang kilat khusus nggak pakai perangko 2 menit barangkali selesai. Taruhlah 5 menit kita ambil yang bagus. Kalau 5 waktu kali 5 menit kan cuma 25 menit. Sementara Allah memberikan kita hidup ini 24 jam sehari semalam. Cuma 25 menit diminta untuk ibadah kepadanya. Tidak sanggupkah kita berlaku adil? 25 menit ini untuk menghadapmu ya Allah. Sementara engkau telah memberikan restannya 23 jam 35 menit untuk hidup dalam sehari semalam. Mendahulukan hak Allah.